Hello, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. So hari ni aku nak kongsikan kat korang cara untuk pasang Swiss pass beam untuk motor RS150. So kat sini aku ada dua type of Swiss pass beam. So sebelum ni aku pernah pasang untuk Swiss pass beam, tapi untuk yang dua pin motor skuter. So ni sama je bentuk dia, cuma bezanya dia pakai dua pin. And untuk motor RS kita pakai untuk 4 pin. Ni untuk motor RS. So apa yang kita perlukan lagi adalah soket dia. Ni soket dia 4 pin punya. So ini just cucuk je kat sini. Like this. Nanti dia akan lekat macam ni. Lagi kita akan perlukan relay. Yang ini 10 amp, 10 amp berapa volt eh? 10 amp 12 volt kot kalau tak salah. Tak apa, nanti aku akan tunjuk kat description tu link dia. Lagi kita akan perlukan hazard light. Hazard light ni aku gunakan sebab aku nak ambil dia punya pin dia. Dan sini aku dah buka dia punya pin. Aku dah ambil dah pin dia. Ni korang just kopak je kat sini. Nanti dia akan keluarkan dekat sini dia punya pin dia. So pin dia guna dia kita gunakan untuk masukkan kat soket. Yang ni aku dah buka siap-siap. So ni contoh yang aku dah solder. So ni dia akan sambung ke dia punya connector lah. Ini dia akan sambungkan ke connector. Macam ni lah contoh. So belum final lagi. Nanti aku akan tunjukkan cara untuk buat wiring dia. Lagi kita akan perlukan shrink tube besar satu, yang kecil satu. So ni untuk kita kemas, bagi kemas lah. Then wire. So wire ni aku guna sambung ke daripada apa, relay ke lampu dada positif dengan negatif. Okay. So ni barang yang hampir complete lah. Cara-cara pasangnya nanti aku akan tunjukkan sekali dengan wiring diagram. Korang boleh refer kat situ lah kalau untuk pasang. Okay, sebelum aku sambung untuk buat wiring diagram, untuk wire ni kita cuma perlukan 3 pin je untuk wiring diagram ni. So maknanya yang warna biru ni kita boleh buang dia. Kita akan remove dia awal-awal. Depan ni tekan, main tarik. Macam ni je. So ini untuk kita punya connection ke Swiss. Sebelum aku start wiring dia, aku minta tolong korang untuk support channel aku dengan subscribe, like dan komen. And jom kita buat wiring. Okay bos, untuk relay ni aku ada buat setting dia macam ni, satu arah. Aku bengkokkan dia punya kaki pin ni untuk jadikan satu arah. So bila aku masukkan shrinking tube nanti, so senang untuk masukkan dalam shrinking tube. So ni akan ada untuk kekemasan lah, untuk bagi jangan kena air. So ni aku buatkan dia sebagai satu arah macam ni. So untuk kabel ni pula, yang ni aku akan potong. Yang ni aku dah siap-siap solder dah dia punya ni sekali dengan shrinking tube. Ini yang pin daripada hazard light tu, dia punya pin. Yang ni aku potong dia. Kalau boleh yang ni bagi lagi panjang, sebabnya nanti kita akan masukkan ke connector daripada original switch. Yang ni kita just potong.
satu lagi wire ni. Ni daripada relay nanti. So kita just bagi potong sama rata je. Okay guys, ini aku dah siapkan wiring untuk kita punya connector sekali dengan relay. Yang korang tengok ni, ni warna kuning ni. Dia akan sambung ke contact terminal. Wire kuning merah, dia akan sambung ke normally open. Yang kuning ni, normally close. Yang hitam ni juga contact terminal, dia akan pergi ke negatif kita punya input. Yang warna biru ni pula, movable contact ni, ni akan pergi ke connector. Dia ada tiga wire akan pergi ke connector, wire kuning ni, wire biru dengan wire merah kuning. So ada tiga. Yang coklat ni pula kita akan sambung ke warna merah. Ini akan kita pergi positif lah. Yang hitam ni negatif. So lepas kita dah buat wiring ni semua, kita boleh gunakan shaking tube ni. Then kita akan masukkan ke dalam ni. Ini aku yang dah masukkan dia punya apa, shaking tube. Korang boleh buat macam ni kalau korang nak. Ataupun korang boleh tutup lepas ni bahagian ni. Just shrinkkan dia kat sini. Tepi ni, bahagian tepi-tepi ni, dan just ikat je dengan kabel tie ke. So bagi tak kena masuk air lah. Ni aku dah siap. Dan je sambung je dengan kita punya Swiss. So guys, ni dah siap. Cuma kita akan test pasang dekat kita punya Swiss motor, tengok macam mana function ke tak. Okay guys, ini aku punya sweep pass bin lamanya. Aku akan tukar. So ini yang lama pun dia pakai relay juga. So ini kita akan buka dia punya connector dia. And then kita akan ambil dia punya wire hitam ni dengan wire merah ni untuk sambungkan ke positif dada. Nanti aku tunjukkan cara pasang dia. Nanti aku akan potong dulu dia punya kabel hitam ni. Dengan merah ni pun aku akan potong juga, sambungkan yang ke Swiss baru. So senang tu kita pasang nanti. Okay lah, jom kita pasang dulu. Ni wire merah dia, positif. Yang ni dia sambung ke dada. Alright. Okay guys, ini untuk wiring dia. Kalau korang perasan, yang wire merah kuning ni, dia akan sambung ke wire putih. Ni wire putih. Warna kuning ni, dia akan sambung ke putih kuning. Dan wire putih ni akan sambung ke wire biru merah. Untuk yang connector ni, yang sambung ke Swiss asal dengan yang dalam ni, yang korang tengok ni, kalau boleh bagi dia lebih panjang sikit, so senang nanti nak pasang. Macam ini aku dah terpotong pendek, so jadinya aku nak masukkan balik tu agak susah sikit, dia ketat lah. Tapi kalau nak buat pendek pun boleh je, tapi make sure cukup-cukup lah dia punya connection dia. Dan yang warna merah ni tadi kita akan sambungkan ke positif, dan hitam akan sambungkan ke negatif. So yang ini dia akan sambung ke lampu dada positif negatif. Nanti aku akan tunjukkan short video dia untuk sambung ke wire dada. So ni wiring dia dah siap. Then kita akan test masuk ke lampu dulu, baru kita akan test sini. So yang ni, yang hijau tu dia punya negatif, yang coklat tu dia punya positif. So sini aku akan test dulu
termasuk anjing. Ini yang akan masuk ke kedai coklat. Jadi aku buat nanti aku buat sambungan dengan betul. Kau yang macam kurang nampak kualiti ke warna coklat dan negatif ke warna hijau. Okay guys, kita akan test dulu dia punya function ke tak. So ini untuk lampu atas dan ini untuk high beam. Ini bentuk lampu dia, korang tengok. Ini untuk high beam. Then ini untuk lampu bawah. Tak ada. And untuk high beam. Okay guys, itu je guys. Tak susah mana pun wiring dia. Memang senang sangat. So kalau ada apa-apa soalan, korang boleh tanya dekat dalam ruangan komen. Jangan lupa subscribe guys. Sebab subscribe tu percuma je. Just tekan klik je. Okay.